Okay, hadis yang ke-128. Nah, ini kita nak kenal beberapa perkataan. Okay. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ila Allah arba' subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada empat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dari mana pun engkau memulainya tidak mengapa. Jadi dalam hadis ni Nabi mengajarkan kita empat perkataan ya. Okey. Pertama, sudut zahir hadis ni perkataan itu sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nak mulakan Allahu akbar dulu ke la ilaha illallah tak ada masalah ya. Itu maknanya kita bacalah. Yang keduanya kefahaman keempat-empatnya. Ini lebih penting lagi. Bila masa kita nak faham guna subhanallah. Ini ada orang guna subhanallah ketika marah anak. Subhanallah budak ni degil cakap ni kan. Eh? Atau marah laki. La ilaha illallah, mak tipu saya lagi ya. Tipu saya lagi ya. Mana nak guna perkataan ini ya. Okey. Pertama perkataan subhanallah, maha suci Allah. Benda-benda berkaitan dengan ta'ajub. Ta'ajub ucapkan subhanallah. Ta'ajub ni benda-benda kehairanan subhanallah kan. Sebab tu kalau kita tengok banyak dalam Quran pun Allah ceritakan bagaimana kisah-kisah ta'ajub dia bermula dengan subhanallah. Contoh kisah Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni Allah mulakan dengan subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia bermula dengan benda kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda kagum subhanallah. Okey. Alhamdulillah, benda-benda kesyukuran. Benda-benda terima kasih ya Allah. Maknanya benda-benda yang kita peka nikmat yang ada sekeliling kita ni. Tuan-tuan, ibu bapa, kakak, tuan-tuan sekalian. Kita memang diuji dengan masalah. Tapi sebenarnya satu masalah ada 1,000 nikmat dikeliling kita ni. Kita memang pening dengan suami kita contoh eh. Macam-macam hal suami ni kan. Tapi suami tu macam-macam hal, tapi kita tu sendiri bayangkan kesihatan kita okey, mata masih boleh nampak kan, boleh berjalan, boleh makan, mengadu dengan kawan ni kat kedai makan tau. Kau tahu tak suami aku ni yang makan kan. Kan, makan boleh-boleh telan lagi. Dengan laki pun sampai tengah makan rezeki Tuhan. Satu masalah ada 1,000 nikmat kat keliling kita ni lagi kan? Kita masih boleh bergerak kan? Jadi hidup memang ada masalah, tak ada orang tak ada masalah. Kalau kita tak nak ada masalah, dekat Malaysia ni dua tempat je yang ada tempat dia. Tanjung Rambutan satu, Hospital Bahagia satu. Selagi mana kita duduk kaya serestu ni, semua kita akan diuji dengan masalah. Itu memang kehidupan. Tak ada orang tak ada masalah. Kan? Kesamaan dia, masalah tu menyempitkan hati. Itu kesamaan dia. Perbezaannya bentuk. Bentuk beza. Ada orang dengan suami. Ada orang suami okey, sangat okey. Anak pula. Pening juga anak saya juga. Anak okey, suami okey. Menantu pula. Menantu versus mertua. Tak boleh ngam. Kan? Menantu okey, anak okey, mak mertua pula. Mak mertua semua okey lah pun. Gaduh dengan jiran pula pasal kucing lah. Kucing dia masuk berak rumah kita lah. Semua orang ada masalah. Perbezaan dia, bentuk dia. Kesamaan adalah dia punya semasa tu menyempitkan hati. Sebab tu jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nanti kita takkan ada apa-apa kebahagiaan. Tengok tu suami orang tu. Abang cuba tengok tu. Bukan romantiknya, pegang tangan, jalan. Abang mana pergi? Noh, tinggal 5 tiang saya tu. Memanglah suami dia pegang tangan, ada masalah apa kita tak tahu. Kan? Suami kita memang jalan 5 tiang, tapi benda-benda lain ada kelebihan-kelebihan dia. Jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Sebab orang ada masing-masing punya ujian.
Jadi kita tengok, ya Allah alhamdulillah, terima kasih Tuhan, banyak rezeki ya Allah ya. Ha. Perkataan alhamdulillah untuk kita faham, oh banyaknya nikmat. Satu masalah, 1000 nikmat ada dekat keliling kita ni. La ilaha illallah. Ha. Apa perkataan la ilaha illallah? Apa benda la ilaha illallah? Waktu kita kecil-kecil, kita diajar awal lagi perkataan ini, la ilaha illallah kan? Jadi kita pun kena ajar anak kita la ilaha illallah. Setelah kita berumur macam ini, kita kena tingkatkan kefahaman kita. Apa dia? Perkataan ilah, ilah perkataan ilah, 99 nama Allah yang kita baca tadi itu, itulah ilah. La ilaha illallah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada menyembuhkan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Kan? Ha, jadi la ilaha illallah tu adalah tiada segala-gala melainkan Allah. Baru kita zikir la ilaha illallah tu, kita masukkan hajat kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang tengah kesempitan rezeki. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tiada memberi rezeki melainkan Allah. Kalau kita ni ada sakit, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Kan? Jadi kita, sebab tu dalam hadis Nabi sebut, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu baharui iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Ilaha illallah tu besar maksudnya. Sebab tu kita kena baca la ilaha illallah. Selalu baca la ilaha, masukkan hajat kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau andai kata kita biasa ucap la ilaha illallah tu, nanti time kita sakaratul maut, kita akan boleh mengucap. Sakaratul maut ni mabuk. Sakarat ni maknanya mabuk eh. Sakaratul maut maknanya mabuk mati. Orang nak meninggal, dia mabuk tau. Dia jadi tak keruan, dia jadi tak tentu arah. Rasa nak minum tapi tak haus. Rasa badan panas, tak tentu arah. Dia panggil mabuk mati, sakaratul maut. Ketika orang sakaratul maut, dia dah biasa ingat la ilaha illallah, dia dengan sendiri boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Kan? Sebab tu, itu perkataan la ilaha illallah. So, biasa kita ucapkan, biasa kita baca. Benda yang biasa kita baca, benda tu adalah benda yang akan terucap ketika kita tak sedar. Kan? Dan perkataan yang terakhir, Allahu Akbar. Allahu Akbar ni apa? Allahu Akbar benda-benda untuk melihat ataupun melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun kebesaran Allah, kan? Maknanya untuk membesarkan Allah. Sebab tu ibadah-ibadah banyak perkataan Allahu Akbar dalamnya, untuk mengagungkan Allah. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembayang, Allahu Akbar. Takbir hari raya, Allahu Akbar, kan? Takbir ketika perang, Allahu Akbar. Nak sembelih, Allahu Akbar. Mana untuk kita mengagungkan Allah. Kan nak sembelih kan? Kalau ni kan korban, kan? Bismillah, Allahu Akbar. Ha, macam Allahu Akbar untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi ini maksud keempat-empat perkataan ini. Jadi kita biasakanlah sebut kan? Benda kagum, subhanallah. Benda yang bersyukur, ada masalah, ingat nikmat Allah, alhamdulillah. Kan? Benda harian, la ilaha illallah. Benda mengagungkan Allah, nak buat satu benda, Allahu Akbar. Kan? Di setengah hadis ada tambah satu lagi, iaitu la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, illa nazim. La hawla wa la quwata illa billah, kelebihannya pula, kalau dibaca, kalau kita tak ada kekuatan nak buat satu benda tu, diberi kekuatan kita nak buat benda tu. La hawla wa la quwata illa billah. Maksud dia sendiri, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah. Jadi hari ini kan, kita tak larat nak buat satu benda. Zikirlah la hawla wa la quwata illa billah banyak-banyak. Kalau azan, sunat kita jawab, tarjik itu mana sunat jawab. Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sunat jawab, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sunat jawab, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala solah, jawabnya apa? La hawla wa la quwata illa billah. Ayat surah dia tak jawabnya, hayya ala solah.
hayalah solat. Ada jawab macam tu? Tak ada. Jawab tak ada. La hawla wa la quwata illa billah. Sebab apa? Baca la hawla wa la quwata illa billah, diberi kekuatan untuk buat benda tu. Itu antara itu kalimah-kalimah yang bagus untuk kita buat, untuk kita faham.